Hi guys, do you know what it is? Apakah ini? Kelapa muda. Coba, try it. Enak? Selamat datang di kamar 2. Kami adalah Elizabeth Room. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, gembala menyapanya minggu ini agak istimewa. Saya kebetulan sedang di panti asuhan punya kita, panti asuhan punya GKP, panti asuhan Tanjung Barat. Saya sedang bersama dengan bintang tamu yang paling ujung. Kita beri tepuk tangan buat Joshua. Yeay. Yang tengah kita beri tepuk tangan buat Melin. Yeay. Dan yang paling ujung sini ada Iren. Mereka ini anggota jemaat kita, Bapak Ibu, anggota jemaat GKP Bekasi. Joshua, anak terkasih dari Pak Sulistio atau Pak Tio. Melin dan Iren, anak terkasih dari orang yang kita kenal dan kita sayangi, Bapak Ibu, sudah Tuhan panggil pulang, almarhum Pak Musa, yang kurang lebih ada setahun, dua tahun yang lalu Papa meninggal? Setahun yang lalu Tuhan panggil pulang, ya almarhum Pak Musa. Ada momentum untuk bertemu dengan mereka dan kita ngobrol-ngobrol dengan soal aktivitas mereka, kegiatan mereka di Panti Asuhan Tanjung Barat. Pak Pendeta, ke Joshua dulu. Jo, seru gak sih Panti Asuhan menurut Joshua? Kesana ya Jo ngomongnya. Seru. Ya di sini kita dapat banyak-banyak hal yang saya bisa. Oke, kalau Melin, menurut Melin seru nggak di Panti Asuhan deh? Seru. Seru. Oke, kalau Iren? Seru juga. Kalian kelas berapa? Joshua, Melin, Iren, cerita kalian sekarang kelas berapa? Kalau saya kelas 3 SMK, tahun besok lulus. Oke, kita doain. Di SMK mana Joshua? SMK Karisma Witas 1. Di Jakarta? Jakarta. Oke, kalau Melin? Kalau saya kelas 6 SD mau ke SMP. Oke, kelas 6 mau ke SMP. Iren? Kelas 8. Kelas 8. Iya, Bapak Ibu. Ini anak-anak kita yang tinggal di Panti Asuhan Tanjung Barat. Kita bersyukur bahwa kita bisa bertemu dengan Joshua, Melin, dan Iren. Menyaksikan penyertaan Tuhan ya dalam kegiatan mereka di Panti Asuhan Tanjung Barat di sini. Kegiatan yang paling kalian sukai di Panti Asuhan apa? Dari Iren dulu, Iren. Nyuci piring. Nyuci piring ya? Oke. Kalau Melin? Ngepel. Joshua? Banyak. Oh banyak, satu aja Jo. Ya biasanya nyapu halaman gitu. Oke, ya Bapak Ibu, anak-anak kita di Panti Asuhan Tanjung Barat sekarang kurang lebih ada 30 anak ya, laki-laki dan perempuan, didampingi oleh Pendeta Retno Ngapon ya. Dan kita bersyukur bahwa panti asuhan kita sampai dengan saat ini diberkati Tuhan, dan melalui gembala menyapa ini
Saya hanya memberikan semangat bagi Joshua, Melin, dan Diren supaya tetap semangat. Belajarnya sekarang online? Online ya. Ada kendala nggak kalian? Ya, puji Tuhan, nggak ada. Puji Tuhan. Ya. Kalau ada, bilang. Jadi nanti jemaat yang lihat, ya puji Tuhan bisa mau memberikan dukungan dan support buat Joshua, Melin, dan juga Diren. Itu saja ya, Joshua, Melin, dan Diren. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat Pak Pendeta. Boleh disapa dulu semua jemaat kita di GKB Bekasi. Hai. Tuhan Yesus memberkati Joshua, Melin, dan Diren. Semangat terus sekolahnya ya. Kasih yang terbaik buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu kepala menyapa saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.